asam tapi kuahnya air gula dikasih jahe. Ini ya. Terus berhubung ini kita nggak punya gula merah Indonesia, aku pakai gula merah Hongkong. Ini nih. Biasanya saya pakainya gula merah Indonesia. Ini nggak ada, mau turun males jadi pakai ini aja. Ini saya kasih 1,5 ya. Ini buat sarapanku sendiri. Itu ya teman-teman. Aku lagi rebus jahe sama gula. Mau bikin jenang sum-sum sih. Mau sarapan bingung sarapan apa, semua bosen. Oke, dilanjut nanti. Ini air gulanya sudah matang ya, sudah selesai. Sekarang mau ganti. Oke, bikin bubur sumsumnya ya. Oke, matikan dulu. Dan kita mau ganti wadahnya dulu. Koper di sini dulu. Nah ini aku OTW bikin bubur sumsumnya tepung beras. Nah jadi aku selalu kalau bikin bubur sumsum itu saya taker ya teman-teman. Ini 1 cangkir tepung. Aku ayak dulu ya. Nah ini aku selalu pakai takaran cangkir ya teman-teman kalau bikin bubur sumsum. Nah ini 1 cangkir tepung itu saya kasih 4 gelas air juga. Nah gini, jadi nanti hasilnya tuh pas, nggak kekerasan juga nggak kelembean. Nah ini karena santannya kan cair nih teman-teman, aku pakai santan yang cair ini. Saya kasih separuh ya, jadi saya taruh juga di gelas, jadi ikut hitungan air. Saya kasih setengah aja ya santannya, setengah santan. Jadi tambahin air setengah lagi, jadi hitungannya semuanya 4 gelas. Gini teman-teman aku cara bikinnya ya. Saring ya biar hasilnya itu nggak menggumpal-gumpal. Nah terus kita saring dulu ya teman-teman, saring biar hasilnya itu nggak menggumpal-gumpal. Jadi aku selalu saya taker kalau tepungnya 1 cangkir atau 1 gelas. Nah itu perbedaannya 4 gelas air ya. Terus yang namanya garam itu nggak ketinggalan, garam itu harus ada. Kita kasih kira-kira tadi kan 4 gelas ya, kita kasih garamnya 1 sendok teh ya. 1 sendok teh lebih sedikit karena kalau santan tuh harus agak kerasa garamnya biar gurih.
Nah, ini biasanya aku kasih pandan, tapi ini berhubung nggak ada, jadi nggak saya kasih apa-apa. Ini karena untuk aku sendiri. Nah, untuk awal-awal kita besarin apinya nggak apa-apa, karena masih tahap awal. Nanti kalau sudah mendekati mendidih, itu baru kita dikecilin apinya biar panas, biar benar-benar matang. Karena kalau nggak matang itu di lidah apa rasanya lengket, tapi kalau memang buburnya itu benar-benar matang itu nggak lengket di lidah ya. Sudah agak berat ini teman-teman ngaduknya ya, sudah mau mengental ini dan mendidih. Jadi kalau udah mendidih itu agak berat. Jadi nanti ini hasilnya kentur banget ini. Kalau kita menggunakan takaran, itu pasti hasilnya akan lentur bagus, enggak begitu keras, juga enggak begitu lembek gitu. Nah, ini udah mengental ya teman-teman. Aku kecilin apinya. Udah berat. Nah, ini kita aduk-aduk sampai benar-benar enggak lengket. Kalau sudah enggak lengket, ini berarti kan udah matang, benar-benar matang. Kata orang Jawa itu panek gitu ya. Tuh. Ini masih kita aduk terus. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman. Ini udah matang nih. Kalau sudah mengental gini, ini udah saya aduk-aduk surat, kurang lebihnya udah 20 menit. Airnya udah nggak ada ya, jadi ini udah benar-benar matang. Oke, sudah matang, jadi lentur seperti ini buburnya. Nah, nanti kalau sudah agak dingin sudah pas, nggak keras juga nggak lembek. Ini sudah benar-benar matang. Jadi kita sudah dewasain, kalau sudah nggak lengket di apa di lidah, menurut kita dan sudah matang. Ya, sudah matang. Oke, sudah matang teman-teman, siap dimakan. Oke teman-teman, OTW nyobain buburnya. Nih, sudah matang ya. Tuh, lentur banget hasilnya tuh. Ini namanya udah matang banget. Maksudnya kalau belum matang itu lengket dia. Ini hasilnya begini. Setelah mendidih kita aduk-aduk sampai matang kurang lebih 20 menit ya, dengan api sedang, jangan terlalu besar, kalau besar gosong. Jadi ini hasilnya lentur banget tuh ya. Ini air gulanya, air gulanya nih. Air gula merah, tapi gula Hong Kong, bukan gula merah Indonesia ya, karena nggak ada ya seadanya. Gulanya saya kasih jahe teman-teman, jadi enak anget di badan juga ya. Nah, kalau teman-teman suka santan, ini bisa dikasih santan. Tapi kalau nggak ada santan, nggak apa-apa.
cái phần chỉ cần văn bề này là chỉ cần văn nhá. Đi đi em mai phân này một tí còn gì để tìm sạch ra. Nah, ini udah bisa. Teman-teman suka bisa ditambahin santannya ini. Tapi aku nggak pakai santan karena ini tadi buburnya kan udah ada santan. Jadi aku nggak pakai santannya. Oke, selamat menikmati. Jadi kalau teman-teman mau bikin itu satu tepung, satu gelas tepung beras. Itu airnya sama santan itu 4 gelas. Kalau masalah gula selera, terus dikasih sekitaran garamnya 1 sendok teh ya. Terus dirasain kalau masih belum kurang gurihnya bisa ditambah. Jadi sebelum direbus, sebelum dinyalakan api, diaduk-aduk rata dulu garamnya. Dirasain kalau kurang ya ditambah lagi. Ya. Selamat makan, ini sarapanku.